Hujan deras dan angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan rumah warga porak-poranda. Permukiman di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat sore dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibatnya lebih dari 50 rumah warga rusak berat. Sebagian rumah mengalami kerusakan di bagian atap, bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak.